Dewan Pimpinan Daerah atau DPD LDI Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Penggerak Pembina Genderus atau PPG menggelar Festival Anak Solih atau FAS yang dilaksanakan di halaman Masjid Miftahul Huda, Kota Timika, Papua pada Minggu 27 November 2022. Acara tersebut untuk mengevaluasi program generasi unggul berkarakter. Saat membuka FAS, Dewan Penasehat DPD LDI Mimika, Kyai Haji Suyoto, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk membina anak-anak sejak usia dini. Beberapa kategori yang dilombakan dalam FAS diantaranya, Lomba Pilgacil, Teman Sejawat, Ibnu Sabil dan Hamba Sahaya yang engkau miliki. Sungguh, Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Azan, cerdas cermat, mewarnai, yel-yel, baca tilawati, dan terakhir bazar. Kegiatan ini diikuti 4 PC LDI sekota Timika. Sebelumnya dilaksanakan di tingkat kelurahan atau PAC LDI Mimika. Para pemenang tersebut kemudian berlomba di tingkat DPD LDI Mimika. Agenda tahunan ini sebagai sarana untuk mencetak generasi unggul yang memiliki karakter alim faqih, berakhlak mulia, dan mandiri. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.